Sampai atas izinmu kelak yang berhak memberikan syafaat di hari akhirat di yaumil kiamah nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongkan kami menjadi hamba-hambamu atas izinmu, tergolong umat Rasulullah kelak nanti yang mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Keimanan kita, syahadat kita pun harus dibarengi dengan saat asyhadu alla ilaha illallah langsung, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat azan dikumandangkan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kesaksian Muhammad adalah Rasulullah. Bahkan saat sholat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah langsung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersalawat. Bahkan doa kita akan terapung-apung di antara langit dan bumi jika kita puji Allah, sebut asmanya, namun belum diiringi dengan berselawat kepada junjungan Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi, belum. Nah, pertanyaannya sedemikian rupa, Rasul, kalau kita menderita,
merasakan yang pertama menderita, inginnya bahagia pun Rasulullah. Di sini kita bisa menarik barang merah. Oh, pantas kita pun disuruh banyak bersolawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya itu pun untuk menteladani, karena ketiga surah At-Taubah 128 tadi itu firman Allah, maka Allah pun dalam firman-Nya kembali untuk mengenang, mengingatkan agar kita terus-menerus berupaya mencintai Rasulullah dan juga menteladaninya. Akrab pula dengan kita surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik, contoh teladan uswah hasanah pada diri Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini puncak daripada renungan fajar kali ini. Allah lanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 21 itu, jika kita ingin bisa menteladaninya, maka yang pertama yang harus kita hayati, pahami, renungkan, jalankan, lima kona yarjullah. Tuh yang pertama, bagi siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah, kita bisa teladani semampu kita atas izin Allah. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang berharap perjumpaannya dengan Allah, hidupnya terhias lillah karena Allah. Bila selalu merasa bersama Allah, ma'allah fillah, di jalan yang Allah ridha. Itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya semua ibadah harus lillah. Dan saat kita lakukan, kita harus merasa la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya melainkan dengan izin Allah. Bisanya rukuk kita, sujud kita, lisan kita mampu menyebut asma-Nya, berselawat. Enggak ada daya, kita diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat ini, belum lagi iman lekat dalam kalbu kita. Ya Allah, ini semua dari-Mu ya Allah. Jadikan semua langkah yang kami buat senantiasa ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inginnya langkahnya yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh yang pertama agar bisa meneladani Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wal yaumal akhir, mantap keimanannya kepada hari akhir, visi misinya jelas. Walal akhiratu khairun wa abqa, dan negeri akhirat itu kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, negeri akhirat yang utama. Karenanya rukun iman yang pertama mantap pada Allah, masuk saat rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Sehingga mau aneh-aneh, aduh nanti ada pembelasan di hari akhir, mau melakukan yang tak terpuji karena Rasul diutus, innama bu'aisu liutam imam makarimal akhlak, untuk kebaikan kesempurnaan akhlak,
Gak apa-apa lah, saya susah di dunia, tapi saya gak mau aneh-aneh, takut. Nanti ada hari pembalasan, malik yaumiddin, pada hari akhirat. Mantap imannya pada hari akhirat. Ibadahnya dipersembahkan bukan untuk A, B, C, D, tapi untuk Allah. Karena yang Allah inginkan adalah amal yang diterima tulus ikhlas. Mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia senantiasa wujudkan dalam doanya. Karena Rasul berharap kita bahagia, makanya doa yang sering kita panjatkan di akhir-akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mohon dunia kita hasanah, akhirat kita hasanah. Jadi mau telah dari Rasul harus mantap imannya pada hari akhirat, karena bukan hanya dunia yang hasanah, akhirat. Ujungnya wakina mudharabanna, terhindar dari zat api neraka. Apalah artinya sukses di dunia kalau nanti sengsara di negeri akhirat, dia akan teladani. Dan yang ketiga, dalam firman Allah masih Al-Ahzab 21 ini, wa dzakarallaha katsira, dan nantiasa dzakarallaha katsira, zikran katsira, dia senantiasa memperbanyak zikir, terpaut hatinya ingat menyebut nama Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Sejak dari bangun tidur saja kita sudah ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita mau makan, ingat Allah, habis makan puji Allah, dimanapun apapun. Nanti saya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, diperintahkan pula terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40-nya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Bahkan di dalam surat Al-Imran, surah yang ketiga, ayatnya ke-191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dikala berdiri, duduk, berbaring, senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kalau koneks terus kehadirat Allah, dia akan mudah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya, kita mari pertama terus upayakan untuk memperbanyak salawat salam pada Rasulullah seraya kita hayati, kita dalami betapa Rasul mencintai kita, yang dengannya insyaallah kita tergolong kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzmanya. Yang kedua, agar kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan dalam hidup ini iman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarullah katsira. Yang pertama, semua hidup kita harus lillah, billah, fillah, semata karena Allah, mengharap ridha Allah, bersama Allah, selalu meraqabah, dan seterusnya, bisa musyahadah dan mantap keimanan kita untuk kelak hari akhirat kita. Dunia mazra'atul akhirat, dunia hanya sawah ladang untuk kelak negeri akhirat. Satu saat kita tinggalkan dunia ini yang kita bawa amal soleh, satu saat ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat-dahsyatnya, maka nanti ada hari kiamat, hari kebangkitan, ada yaumul hisab, ada negeri akhirat. Kita ingin pun nanti berhimpun kembali bersama Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam syurga jannatul na'im. Untuk itu, senantiasa selagi hayat di kandung badan,
Ingat Allah yang sebanyak-banyaknya, diiringi pula dengan banyak berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, karena kita merasa banyak khilaf salah atas perilaku kita, jauh dari Allah, jauh dari menteladani Rasulullah, perbanyak pula akhirnya agar kita manfaatkan sisa umur yang ada untuk takarruf mendekat, banyak pula kita akhirnya sadar banyak khilaf, banyak salah, beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama astaghfirullah رب الخطايا أستغفر الله من الخطايا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان sebagaimana keduanya orang tua kami berdiskusi dan sayang terlebih di saat konflik. Ya Allah, kami yang bergelimang dosa nista haus rahmat maufirahmu, kami pun rindu untuk jumpa dengan Rasulullah walau sesaat, walau hanya dalam mimpi kami. Jadikan tergolong kami umat Rasulmu yang mengenalnya, yang mencintainya, yang banyak berselawat salam pada Rasulullah terkasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak tergolong kami mendapatkan syafaat Rasulullah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal maulidnya Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan momentum bulan ini menambah kecintaan kami kepada pun kepada Rasul terkasih Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khair kullal mughlaq. Bukalah pada kami ya Allah, buka pada kami ya Allah, buka pada kami kebaikan yang selama ini terkunci di barokah di hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi iznillah, atas izin ridhamu ya Allah. Wa ridallah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Sama-sama kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.